Masuk satu Zulhijjah sudah mulalah berbagai-bagai ibadat sebagaimana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wal layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Demi waktu fajar, fajar hari raya haji. Demi malam yang 10, 10 malam pertama bulan Zulhijjah, Allah bersumpah dengannya. Sehingga ulama ada pertikaian mana lebih utama, 10 malam terakhir bulan Ramadan kah, 10 malam pertama bulan Zulhijjah? 10 malam terakhir bulan Ramadan terlebih utama kerana dalam bulan Ramadan dan di dalamnya itu ada Lailatul Qadar. Namun 10 malam yang berikutnya ialah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Maka 10 malam pertama bulan Zulhijjah ini kita perlakukan macam bulan, macam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 malam pertama bulan Ramadan, bulan Zulhijjah itu kita perlakukan macam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa ibadat kita nak lakukan? Untuk hari raya haji ini kita puasa sunatnya bila? 9 dan? Kalau kita bilang 9 ada juga 9 10, tak boleh 10 tak boleh puasa, 10 hari raya haji berdosa. Sengaja kita tanya 9 dan, orang tanya 9 dan 10. 10 tak boleh, 10 hari raya haji. 9 hari puasanya. 1 sampai 9. 1 sampai 9 kita puasa ya. 9-9 tu sunat muakkad. 99 hari sunat muakkad. Penting 99 hari. 1 sampai 7 sama markahnya. 8 hari tarwiyah lebih tinggi lagi. 9 hari Arafah lebih tinggi lagi. Maka jangan tak puasa sunat, tuan-tuan sekalian. Puasa sunat satu hari dalam bulan haram ini macam bulan Zulkaedah ini semua sama menyamai 30 hari dalam bulan-bulan lain. Lebih-lebih lagi dalam 9 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Puasa sunat 9 hari. Dan tadi kita dengar Tuan Pengerusi ada mengatakan tentang ibadat korban. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada 10 hari bulan Zulhijjah yang begitu disukai oleh Allah Ta'ala seperti menumpahkan darah haiwan korban, sebarang korban. Dan barang siapa sudah ada hasrat untuk melakukan ibadat korban, sehingga dari 1 Zulhijjah sampailah haiwan kita sembelih, disunatkan. Jangan gunting rambut, jangan trim misai, jangan cukur, jangan ketip kuku macam orang dalam ihram. Itu sunnahnya. Jadi kalau tuan-tuan yang nak korban bagaimana? Korban di Burma, korban di Hadramaut, korban di mana? Kena pastikan hari apa kau sembelih kambing apa itu. Kita tadi pagi 10 hari raya, kita dah jaga, tak cukur, tak apa semua. Tiba-tiba pagi hari raya kita cukur. Sayang, kalau dah 10 hari kau jaga, dia nak kita laksanakan ibadat korban itu, kita dahului dengan 9 hari berpuasa. 10 hari, 10 malam kita qiyamul lail. Kita baca doa tiap-tiap malamnya. La ilaha illallah adadan layali wa duhur. La ilaha illallah adadan ayami wa syuhur. Baca, nanti ada kesekan senarai-senarai yang terbaca 10 kali setiap malam. Sayup hati kita menyeru kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 9 hari kita puasa, 10 malamnya kita qiyam dan kita zikir. Kemudian 9 hari awalnya kita sudah tidak ketip kuku dengan rambut kita semua dah mula panjang, dah mula keadaan kita tak kemas, kusut masai sebayang hari raya haji itu. Semangat hari raya puasa dengan bersih, dengan kemas kan. Semangat hari raya haji, kalau kau tengok orang smart, clean tu, abang dia tak korban lah tu. Kalau yang bayang hari raya haji, biasa alim ulama kita pada habib-habib kita, kalau akhir Zulkaedah dia dah sudah pergi kedai barber, dah bersihkan, dah apa semua. Kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari dah mula keluar. Sampai seminggu dah mula keluar. 10 hari Allah dah tak kemas dengan kusut masainya. Dengan 9 hari sudah puasanya, malamnya sudah qiyamnya 10 malamnya. Kemudian hari ke-10 dengan keadaan begitu, selepas sembahyang hari raya, persembahkan ibadat korbannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diharap terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu tuan-tuan sekalian ya. Jadi kalau nak sembelih luar negeri, kita tak tahu. Kalau tak tahu, tunggu hari 13 sebelum terbenam matahari kau cukurlah. Itu baru confirm. Itu baru confirm. Kita mana tahu kan, kita atau korban ke Palestin. Siapa kau nak telefon kat sana? Kambing aku berapa ribu kambing ada? Kambing aku hari apa ya kambing aku? Kita siapa kambing kita, orang pun tak tahu nombor berapa. Kita dah hantar. Kita itu kena tunggu hari tasyrik penghabisan, kita pun tengok matahari kita. Kita dah maghrib, sana masih siang lagi, masih boleh sembelih lagi. Pastikan yang kita sudah sembelih baru kita cukur segalanya. Begitu tuan-tuan sekalian.
jaga adab-adabnya itu. Kalau hari raya haji ni, kalau kita tak lakukan ini semua, hari raya haji macam macam tak ada makna tau. Semua orang kita hari raya haji tak celebrate tau, tak sambut. Tak masak pun. Nak hari haji, ya, hari haji nak sambut. Kita belum pergi haji. Belum pergi haji, tak sambut hari raya haji. Ya. Ada orang tak umpamakan hari raya haji. Hari raya haji ni lagi besar pada hari raya puasa. Dalam senarai-senarai sembahyang sunat, top 10 sembahyang-sembahyang sunat, yang paling tinggi sekali hari raya haji. Kemudian baru hari raya puasa, kemudian baru berikut-berikutnya semua. Paling tinggi sekali hari raya haji. Dalam mazhab Hanafi wajib sembahyang kedua-dua hari raya ini. Ya. Mazhab kita tak sampai wajib. Sembahyang hari raya haji, bahkan hari raya puasa itu kemeriahan, kerahian. Hari raya haji banyak menyentuh kerohanian. Banyak merasa kesyahduan. 9 hari kita wirid dan zikir, kita 9 kita puasa sampai hari ke-10-nya kita sembelih mengharap Allah Subhanahu Wa Taala, maka lain dalam hati. Dan jangan lupa dalam hari-hari begini doakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadat haji, Subhanahu Wa Taala apa terima haji mereka, dapat haji yang mabrur, doakan mereka keselamatan. Al-maklum haji ini macam jihad, ya, macam jihad. Mereka menempuh berbagai kepayahan dan kesusahan. Mereka bertempur dengan jutaan-jutaan manusia. Maka kita doakan mereka. Kita doakan mereka. Dan bagi yang belum pergi haji, kena tekad pergi haji. Bagi yang sudah pergi haji, mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, haji yang dah aku lakukan 3 tahun dahulu, haji yang telah aku lakukan 20 tahun dulu, mohon terima, ya Allah. Kita imbas segala kesilapan kita masa musim haji. Kita imbas segala kesalahan-kesalahan kita. Kita minta ampun Allah Ta'ala. Kita mohon haji yang mabrur. Hajinya 20 tahun yang dulu. Hajinya 15 tahun dulu. 3-4 kali dah pergi haji. Satu kali dah terima belum? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Appeal, mohon, mohon, mohon. Setiap kali musim-musim haji ni kita mohon. Dan kita